Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau nge-unboxing dari para tante dan om dan semua saudara-saudara yang udah kasih buat Aulian. Nah, sebelum kita unboxing, alangkah baiknya kalian gimana sih teh? Dan terus support channelnya Rika dengan cara di subscribe, like dan share ya. Nah, kita langsung aja yuk. Biar tambah seru, kali ini karena kanda ada beberapa kado. Tuh banyak ya guys. Ada banyak kado, jadi kita mendingan main tebak-tebakan juga. Ayo. Apa aja sih, ya kan? Cus, dimulai dari kita dari bunga yang paling kecil aja ya. Oh, dari yang paling kecil. Oke, Rika dulu raba dong, raba. Oh. Jangan dibuka dulu, ditebak dulu. Ini seperti ini, oi. Ini sih sepertinya antar gendongan apa baju nih. Pilih satu, ya ntar ada skornya. Ini baju. Kata-kata apa? Ini dia. Ini nanti ada hukumannya loh kalau salah. Kalau salah hukumannya apa? Hah? Hukumannya apa? Ya udah baju lebaran. Kita kayaknya baju sama celana. Baju celana. Rika apa tadi? Ya baju. Setelan baju aja, baju sama celana. Oke, kalau kita buka ya. 3, 2, 1. Apa tuh? Oh benar itu. Kayaknya ini lucu sekali. Buat umur sekitar berapa tahun guys? Oh, ini bisa sampai buat 12 bulan. Apa nih size-nya 2. Terima kasih tante. Ini dari siapa? Ini seperti dari Bunda Dini ya. Makasih Bunda Dini. Oh, celananya enggak ada loh. Berarti ini ya. Kita dua-duanya salah, jadi skornya sama. Tapi kan di tempat ada baju juga. Iya. Oke, lucu tuh. Bajunya ini bagus nih, yang putih. Iya. Alhamdulillah. Gambar dinosaurus. Dan monster T-Rex. Alhamdulillah ya, yang Alhamdulillah, ini. Terima kasih sudah yang terus pertama. Lanjut. Kita lanjut. Ini yang terkecil ada ini. Wow, apa ini? Tapi kayak gendongan entah. Rika apa? Entah dulu. Masa baju lipet-lipet ini. Nah, ini namanya. Udah nanya ya? Enggak. Ayo apa itu? Udah panjang. Baju aja deh. Baju. Ini sepertinya baju, guys. Ini sama setelan baju. Kalau buat saya ini baju. Baju tebak isinya berapa? Oh iya. Isinya berapa? Berapa baju? Waduh. Teteh bener gak nyanyi? Hah? Teteh gak tahu kan? curang. Curang. Berapa ya? Coba tanya. Ayo berapa tebak? Antara 3 atau 5 ya? Ah, banyak banget 5. Ya kali aja. 3 kan? Bentar, aku di situnya aku kasih time. Jangan-jangan selusin. Di situnya ntar aku kasih time durasi ya, 10, 9, 8. Oh iya benar, sih tebak-tebakan dihitung tuh. Ini iya 6. 6. Pokoknya antara 6 atau enggak 5. Yang benar angkanya. Oh, gal ya udah. Mayan baju lebaran. 6. 6. Terus ya, akan menghitung. I know. Tahu dia kan. Wah, saya akan menghitung ini. Tekan. Oh, dia tadi tadi udah 3 tuh, ah. Ayo. Udah 6 enggak apa-apa. Oke, kita buka, guys. Wow. Sepertinya besar sekali.
kali nih baju. Satu. Wah, benar dia. Curang. Wah, ini Stella. Wow. Oh, yang satu Stella. Alhamdulillah, terima kasih. Ini dari teteh aku, Teh Ipa. Makasih Teh Ipa. Wah, benar nih dia. Oke, saya akan menepati janjinya. Kan baru satu, yang lain belum dikalkulasi. Ntar menang. Oke, ih lucu banget. Gambar pinguin. Iya. Lihat nih, bajunya baju seksi. Kayaknya ini kayak sama ya kayak yang tadi ya, sampai umur 1 tahun juga bisa ya. 6 bulan. Wow, lucu banget. Teh Ipa ini beli di mana dah? Biasa. Batunya Tanah Abang. Hah? Pantesan. Lanjut. Sekarang lanjut nih ini. Ini baju juga. Baju satu setel. Iya sih, ini ada hangernya, jelas banget ini baju. Ya, gak usah ya, nanti aja kamu atur. Ini baju satu style, tapi gue belantan ya. Sayang bener ya, pas kadang. Siapa ini? Ini paling imut pas kadang. Tapi tetap aja rusak. Udah gak apa-apa lah. Suci ya? Ini kalau nggak salah ya, coba ada kartu ucapannya aja. Oh iya, dari tadi nggak ada kartu ucapannya ya? Iya, kalau tadi nggak ya. Nggak ada sih kalau dari tadi. Benar. Iya, ada kartu ucapannya. Satu kegiatan. Ya kan, benar baju. Mana kartu ucapannya? Oh ini. Selamat atas kelahiran putra pertamanya ya. Semoga jadi anak soleh dan berbakti pada orang tua. Amin. Oh, ini dari Eka. Oh, benar. Ini dari Eka. Berarti yang enggak ada itu benar, yang enggak ada. Oh, ini dari Eka. Eka, lucu banget. Untung buru-buru dibuka ya, takutnya enggak buru kepake. Makasih Eka anakku. Ntar kasih link Instagram. Tebakan kita bener guys. Lucu. Itu kayak baju tidur ya? Enggak sih, baju. Ada jumpsuitnya juga sih. Jumpsuitnya ini jumpsuitnya. Celana ada baju. Topinya juga lengkap ya guys. Bener. Lalu lanjut. Ya oke, saya akan menebak buahnya adalah tempat makan bayi. Tempat makan bayi juga. Oke. Okay. Mari kita buktikan. Market shop. Market shop. Aduh, ini kayaknya dirusak ya. Duh, lama bun. Ya. Yeay. Aku mau nonton kalau ada kartunya enggak terobek. Sama. Yeay, betul. Bayi itu ini dari tetangga sebelah. Iya. Coba. Enggak tahu yang beli siapa. Ini ngeling dari yang tergoncel mencintai. Jambali. Hah? Iya, Jambali ngasih uang. Oh, itu Mbak Wamira. Nah, ini dari Wamira. Wamira ua aku. Terima kasih buat Wamira. Ini bermanfaat banget buat nanti banget. Umur 6 bulan pasti. Iya, jadi enggak usah beli lagi. Ya sebelumnya juga dari emput. Oh iya, tuh ada dua. Iya, dia udah duluan. Ini yang udah dibuka-buka ada guys. Jadi ngeblur dia. Ya, kayak ada sesuatu yang lewat. Iya. Bisa ada 3 lagi dengan yang besar dan yang besar juga sama yang kecil satu. Ya, kita mulai dari ini aja ya. Oke. Tebak. Ini sepertinya apa ya? Waduh, kayaknya ini deh. Enggak. Skincare. Soalnya enggak mungkin ini. Ya, skincare aja. Enggak, tempat bayi deh. Tempat makan. Tempat makan
ini ngelek jaringan Telkomsel mah. Diraba-raba dulu. Oh iya. Ah, baru. Artinya ini ada mangkok, berarti ini tempat makan bayi. Set ya. Tempat makan bayi. Marki Bu. Mari kita buka. Marki Bu. Ini kertas tandanya masih bagus banget. Wah. Salah kita semua salah. Oh, salah. Ada kartu ucapannya, jadi aku lupa dari siapa ya. Oh, ini sangat sweet. Ya, very ada bajunya, sweet. Ada sepatunya. Kebetulan si Dede belum punya sepatu ya. Ya Allah. Terima kasih buat yang ngasih ini. Entah dari siapapun. Kita berdua salah. Ini ada isinya, ada topi, jumpsuit, baju lengan pendek, sepatu. Pokoknya and itu. This is 100% cartoon. Yeah. Lucu, warna oranye. Next. Bisa dikocok-kocok udah ini ya. Next ini. Ini yang paling. Ini ada dua nih. Mencurigakan. Ini ada dua nih. Ini dari satu macam. Ini dari teman aku. Oh, ini apa ya? Oh ya, ini selimut. Terus yang satu lagi sama kayaknya yang kayak gini. Ya. Ini selimut sama tempat makan. Coba Rika yang buka. Buka langsung. Wow. Aduh. Wah, anduk salah. Kurang berarti. Oh, tapi kan selimut sama tempat makan. Oh, no, dapat anduk lagi. Tembakanku betul. Ini selimutnya lembut banget loh. Selimutnya gede loh. Ih, makasih. Selimutnya gede gambar. Ini kayaknya dari antara dari Putri atau enggak dari Leli. Terima kasih ya. Makasih tante, onti. Ya, tante menang dua. Baju lebaran. Belum. Tinggal berapa lagi? Ini tinggal satu. Tinggal satu. Ini dari siapa? Oh, ini dari Karisma. Ini sepertinya skincare baby. Saya udah tante udah pasti menang. Coba ini. Tapi kalau skincare baby, iya skincare baby. Di kosong. Ini skincare baby guys. Ini bener yang tadi ya. Masalahnya tadi yang isi itu aja kayak ini ya. Tempat makan. Puing. Tempat makan. Apa ya? Skincare bayi. Iya. Coba dibuka. Tapi kalau skincare bayi pasti berat ya. Ini tempat makan sih kayak. Tapi kayak bukan tempat makan, bukan ini. Ini apa nih? Kepegang nih gede. Ini terlalu lama nih menebaknya. Ya udahlah ya. Apa ya? Kita tempat makan deh, nggak apa-apa deh kak. Ya udah aku skincare deh. Pakai ini baju, jangan-jangan dia yang lipat. Baju. Oh, kan baju betul kayak tadi. Gede banget. Dari siapa ini? Dari Karisma. Aku ingat banget loh. Makasih. Warnanya nih emang kuning. Dan ini SMI ya. Ini bisa di tempat. Ini bisa di tempat. Ini dia tuh. Wow!
si Dede punya adik perempuan, jadi kuning itu warnanya sangat ini ya, cocok buat cewek yang lo cowok. Lucu banget. Mantap. Terima kasih. Iya. Ini apa ini? Oh, ya Allah imut banget. Lihat nih. Ini sarung tangan, ini sepatu. Ini sepaket gitu ya. Oke. Ini kaos gitu ya. Oke, masih cukup gak nih buat Dede? Waduh. Harus langsung dipakai. Harus langsung dipakai. Ini sama aja dicopot-copotin. Ini harus langsung bikin cucian. Imut banget. Ya Allah, Dek, ini mah enggak muat di paham, Dek. Banget nih, Mams. Lucu sekali. Ya Allah, Dek. Kayaknya udah enggak muat deh. Ini harus dipakai. Inilah akibat menumpuk kado. Emang harus dibuka ini ya. Dari awalnya lucu banget tapi mukanya ya. Ya Allah, lihat. Ini pakai sepatu saya. Ini lagi kotor nggak? Ini sudah guys, kalonnya oh, sini. Ini ada apa ini lucu banget. Balon. Ada gini. Teh. Ah jadi guys, tadi yang menang adalah saya. Oke, alhamdulillah ya, saya juga dapat baju lebaran seperti si Dede. Iya. Ya kan ini. Oke guys, dia yang kalah. Terus? Oke, sekian dari video kali ini. Ini buat seru-seruan aja ya guys, dan terima kasih. Dan terima kasih yang sudah ngasih kadonya. Iya. Yang udah Rika buka yang sebelumnya juga terima kasih. Sebenarnya ada beberapa yang udah dibuka juga. Terus pokoknya yang udah jenguk kesini, udah nyempetin kesini, makasih banyak ya. Ini juga nih, ada yang udah dibuka. Udah balmut. Ini juga makasih. Balmut mantan imut, mantan imut, jadi bisa dipakai buat travel juga ya. Lihat sangat simple, elegan ya. Wow, ini bisa buat bapaknya loh. Ini jadi kayak bed cover gitu sih ya. Alhamdulillah bahwa benar ya Bu Atang punya anak banyak rezeki. Membawa rezeki. Semoga yang nonton sehat-sehat, yang lagi bikin video juga sehat-sehat, begitupun dengan Dede Aulia juga sehat-sehat. Amin. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Tunggu gamis baru saya. nanti kita bakal nge-vlog ya? Nge-vlog pas lagi lebaran. Oke, nanti kalian liatin bajunya yang hasil dari challenge ini. Oke. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.